Balik lagi bosku. Halo. Sama Bursa Karbu Jogja. Ya, masih semangat. Halo. Semangat terus bosku. Masih semangat. Udah sore nih, udah jam semangat, berapa nih? Hari kecepit. Wow, mantap ini bosku. Ini ada yang baru lagi. Kemarin ada magnet kimcil yang apa? Settingan pertama. Ini ada lagi yang settingan kedua. Ini magnet kimcil versi layer ya. Ereking bosku, ya. Jadi ini magnet kimcil yang ori itu lebih enak settingannya, sama dia pickupnya beda. Pickupnya tetap panjang, nggak pakai pickup pendek. Soalnya dua tak itu basicnya pickupnya mesti panjang-panjang, kayak YZ Jepang itu kan panjang juga pickupnya. Nah, jadi ini kita bikin pickupnya panjang aslinya. Jadi nggak perlu rubah. Untuk kan biasanya pada dipotong ini pickupnya separuh gini. Yo, kalau di slah biasanya langsung cepat-cepat sendiri, sering balik kalau di slah. Itu kalau pickupnya pendek. Ini jadi kita buat dia pickupnya panjang, sehingga di slah itu kayak motor standar, jreng langsung ding-ding-ding langsung enak. Nah, untuk tahu apa perubahannya nanti kita lihat aja. Nih, yang pertama ini dari posisi dudukan spoolnya. Ini sudah kita bikin PNP dengan lubang bautnya Ereking, jadi nanti tetap pakai lubang baut lamanya bisa. Sama ini kumparan dalamnya, ini sudah kita rubah, arus spoolnya sudah kita rubah, jadi tegangannya itu lebih, apinya lebih besar daripada yang biasanya dari standarnya. Sama ini sudah di setting, udah tinggal pasang aja ini spoolnya. Spool sama lubang magnetnya pun sama. Ini lubang sepinya sama. Udah di setel, tinggal pasang aja. Jadi nanti sepi magnet juga tetap pakai lamanya. Yang bedanya ini, dia settingannya pickupnya panjang. Saya tinggal pasang. Ini untuk magnet kimcil ini pakai CDI orinya aja bisa sebenarnya, tinggal pasang. Atau kalau mau buat mainan blazer, buat balapan, nah ini pakai CDI yang limit. Ini ada 4 step, yaitu step pertamanya itu tanpa limit. Step keduanya limitnya agak tinggi, limit keduanya agak tinggi lagi. Terus yang keempatnya bisa berdebet. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi 1 itu limitnya mati, yang kedua limitnya nyala berdebet, yang ketiga agak tinggi, yang keempat limitnya lebih tinggi lagi. Jadi bisa di setel untuk setelan limitnya. Jadi jos bosku, udah di set tinggal pasang. Nanti pokoknya mudah pengoperasiannya. Ini seperti di king setan saya ya. Iya, kayak di punyanya kingnya Bang Anjar itu pakai kimcil juga ya bosku. Pakai CDI limit ya. Iya. Jadi tinggal pasang aja ya kemarin ya? Iya, tinggal pasang. Untuk gimana? Kualitasnya gimana? Awet nggak, Bang? Oh, awet itu. Gaspol terus. Gaspol terus ya? Buat event-event nggak ada masalah ya? Kasih settingan yang satu. Iya. Yang cepat. Oh, jadi limitnya bisa nembak-nembak. Bisa. Mantap ini. Pasang aja kabel-kabelnya. Ini kabel untuk lampu apa, untuk api pengisian sama masanya ada sendiri-sendiri. Pokoknya stoknya banyak bosku, gak usah khawatir. Selain ini ada ya? Enggak cuma ini ya? Ada banyak lagi bosku. Ini kan cuman review aja yang baru magnet kimcilnya. Settingan baru. Nanti sampelnya ada yang terpasang, saya masukkan videonya. Oh, siap. Sama masang-masangnya juga mudah. Tinggal pasang. Pickupnya panjang. Coba gimana rasanya nanti. Tebas, Mas. Monggo tumpas, Mas. Tumpas,
Mas. Oke, Mas. Ini manet apa ya? Itu manet kimcil, Mas. Kimcil model 2019 ya? Iya, Mas, ya, ini. Berarti ini umuran 18 tahunan ini. Ini ya, loh, Mas. Ini? Beda, Mas, ini kimcilnya. Ya, ini apa ya, Mas? Itu CD-nya limit. Limit. Iya, bisa. Ini satu set sama gini ya? Iya, mau beli satu set bisa, atau nanti beli magnet sama spoolnya bisa. Nanti CDI pakai CDI Airy King bisa. Bedanya CDI Airy King sama ini ya, Mas? Itu bisa buat blayer, Mas. Bisa buat limit, Mas. Jadi mau buat blayer-blayer oke, okay. Buat settingan balap juga oke, okay, Bosku. Racing berarti, Bos. Wah, racing, Mas. Racing neng katok. Racing NLG. Oh, yang buat bursa karbu Jogja. Iya, pokoknya langsung order langsung WA aja, Bosku, nanti. Jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, Bosku. Nanti kita jajal. Iya. Videonya nanti dijajal ya, Bosku. Oh, siap. Ngop. Oke, okay. Ngopo cok, wis cok. Di bawah ini.